Halo sahabat Hari Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk merubah atau mengubah wallpaper yang ada di home screen di Samsung Galaxy M20. Jadi ada dua kategori, wallpaper home screen dan lock screen. Kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengatur di home screennya, merubahnya. Caranya kita bisa melalui menu pengaturan atau di setting layarnya, itu juga bisa. Metode yang pertama kita coba yang dari menu pengaturan. Pada bilas status, usap layar ke bawah. Setelah itu kita ketuk ikon pengaturan ini yang gambarnya gear. Setelah itu kita pilih wallpaper dan tema. Di bagian bawah ada pilihan wallpaper, tema, dan ikon. Untuk mengatur wallpaper, kita pilih yang wallpaper. Setelah itu yang paling atas ini wallpaper yang sudah ada di HP kita. Kita bisa standarnya itu yang di sebelah atas ini. Kita bisa menambahkannya langsung yang di sini atas. Ini harus download dulu. Atau kita juga bisa menambahkan yang pernah kita download atau kita foto di galeri ini. Ini yang dari galeri, misalnya kita ubah wallpapernya, atur sebagai wallpaper. Karena di layar depan, kita pilih yang layar depan. Kita pilih lagi atur sebagai wallpaper. Wallpaper sudah diterapkan dan berganti. Atau bisa kita untuk cara cepatnya, kita tekan agak lama di layar utama ini, layar depan layar utama. Setelah itu kita pilih wallpaper. Lalu kita bisa pilih yang ada di atas ini atau yang direkomendasikan. Tema terbaik, rekomendasi untuk galeri. Kalau yang standarnya itu yang ada di atas ini. Lalu layar depan atur sebagai wallpaper. Sudah berubah, tapi saat di lock screennya tidak ikut berubah, hanya di layar depannya saja. Coba kita pilih yang agak kontras perbedaan gambarnya, misalnya yang telur ini. Ini yang di home screen atau layar utama itu wallpapernya yang ini, tapi saat lock screen berubah juga, tidak seperti yang di home screen tadi. Terima kasih, semoga video tentang cara untuk merubah wallpaper di home screennya Samsung Galaxy M20 ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.